بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد الهادي أما بعد

bab yang di dalamnya menerangkan yang isinya tiga wafihi khomsun wa khomsuna dalam bab ini terdapat 55 lima lima mau'idoh petuah, yang mana sab'atun ah, sab akhbarun wal bagi azhar tujuh diantaranya hadith sedangkan yang lainnya berbagai kalam sahabat dan para ulama terkemuka al makulatul ula makulah yang pertama ruwiya diriwayatkan an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwa sungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebuah petuah yang patut kita jadikan pegangan harian Man asbaha wa huwa yashku dhikal ma'ashi fa ma yashku rabbah Wa man asbaha li umuri dunya hazinan fa qad asbaha Allah fa qad asbaha 'ala Allah Wa man tawadu'a li ghaniyin li ghinah fa qad dhahaba Man asbaha barang siapa masuk waktu pagi bangun tidur kemudian masih dikaruniai usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan pagi hari ta'dkhula fi waktu subah masuk di waktu subuh dalam kondisi wa dia mengadukan mengadu mengadu niki jawane wadul ngadulaken ilan nasi kepada manung, kepada manusia di ma kolmaasi sempitnya kehidupan sempitnya perekonomian susahnya mencari pekerjaan susahnya mencari makanan pagi hari yang keluar dari mulutnya adalah keluh kesah tentang kehidupan ma'asyinya maishahnya Orang yang demikian ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW diingatkan Pakaian nama Yashku Robba. Maka orang ini seakan-akan, dia mengadukan Tuhannya. Bahaya telah berbuat tidak baik terhadap dirinya, diadukan kepada orang lain. Gatos-gatos, tiang engkang wadul dengan tenegi, mengadukan eh, sambat kehidupan perekonomian sempit ini seakan-akan, menuduh Allah Subhanahu wa taala berbuat tidak baik terhadap dirinya dan perbuatan Allah yang tidak baik ini disampaikan kepada makhluk. Wa taliku illa illallah. padahal yang namanya pengaduan wadul menyampaikan keluh kesah tentang kehidupannya yang tidak tidak enak itu tidak patut kecuali kepada Allah semata. Ba min jumlah karena aduan ini waktu ini kalau kita Tujukan kepada Allah maka itu termasuk bentuk doa nas Adapun kalau aduan ini kemudian kita sampaikan kepada manusia maka min alamati Bikismatillahi ta'ala maka ini termasuk tanda-tanda bahwa dia tidak rela hatinya tidak rela terhadap pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama rawah, kama ruwiya sebagaimana hadis yang diriwatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa Beliau pernah menyampaikan sebuah hadis yang beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salatu wasallam." hina jawazal bahro ma'a bani israil satu ketika bagi Nabi Muhammad sallallahu wasallam menawarkan kepada para sahabat maukah kalian aku ajari kalimat-kalimat yang pernah dibaca pernah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhasil menyeberangi laut merah bersama dengan Bani Israel ketika itu di di apa namanya dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya Yang kemudian pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mukjizat Berupa bi aswakal bahar. Maka ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memukul, memukulkan tongkatnya Ke laut Kemudian terbelah Kemudian setelah sampai di ujung laut Seberang, di kalau diselamat Maka Nabi Musa alaihi pernah mengucapkan doa ini Kemudian doa ini oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada para sahabat. Fakulna bala ya Rasulullah. Maka tentu saja para sahabat mengiyakan bala baik oleh Rasulullah. Kala bagi Nabi Muhammad SAW berkata, Kulu katakanlah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil al alihil azim di sebuah doa yang cukup pendek tapi riwayatnya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ini merupakan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa Wasallam ketika beliau selamat dari pengejaran Fir'aun Allahumma ya Allah lakal hamdu hanya milikmulah segala puji wa ilaikal mustaka dan hanya kepadamulah segala bentuk aduan hanya kepadamu saja yang namanya aduan wa antal musta'an dan engkau adalah zat yang patut untuk dimintai pertolongan wala haula wala quwata illa billahil dan tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala zat yang mahaluur lagi maha aku Thalal Amasy Imam al amash mengomentari hadis ini Fama tarok tuhuna mungzu sami' tuhuna min syakiki al asadi al kufi. Semenjak aku mendengarkan doa ini dari saudara kandungku al asadi al kufi, maka tidak pernah aku tinggalkan. Selalu aku berdoa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi la'lina'li. Wahwa an Abdillah radhiyallahu anhu. Doa ini adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Uh, Al-Asadi al-Kufi mendapatkan riwayat doa ini dari langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. dan kemudian Imam al -Amash menambahkan atani atin fil manam Suatu ketika, ketika aku tidur, ada orang datang menghampiriku. Pakola, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah pada kalimat-kalimat yang telah biasa engkau ucapkan ini, kata-kata, wa ta'inu ka'ala fasadin fina, wa nas aluka amrina kulli. Ini tambahan doa yang kira-kira sangat pas dan sesuai dengan kondisi kita pada saat ini wa dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah ala fasadin atas kerusakan fina yang terjadi di antara kita wa aluka dan kami mohon kepadamu ya Allah sulah amrina baiknya urusan kami baiknya perkara kami kulih seluruhnya mohon kepada Allah mengadukan betapa kerusakan yang ada di pada diri kita, di lingkungan kita, sekitar kita yang mungkin kita tidak mampu untuk mengubahnya, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon pertolongan supaya kerusakan tersebut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga dengan semua urusan kita. Semoga dibereskan, semuanya menjadi beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. asbaha barang siapa masuk waktu pagi Aidah masuk waktu subuh murid dunia untuk urusan dunia hazinan sedih dalam kondisi susah urusan dunia masuk pagi hari pertama kali yang terlintas di di benaknya kemudian memenuhi hatinya dan membuat dia sumpek adalah urusan dunia maka kondisi seperti ini diingatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW berarti fakot asbah sahih Allah maka dia berarti pagi-pagi hari sudah dalam kondisi marah benci kepada uh, uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada Allah. Kenapa? Karena dia sumpek terhadap urusan dunia. Wal makna, artinya man hazina ala amri dunia. barang siapa menyusahkan, menyumpahkan urusan dunianya. Faqad ghaliba ala Allah. Allah maka berarti orang marah kepada Allah. Barang siapa susah urusan dunia di pagi hari bangun tidur yang diingat urusan dunianya dan dia susah dan sumpek maka berarti kondisi ini artinya dia sedang marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Li anahu kenapa kok dikatakan marah? Li lam yarondo bi Berarti dia tidak rela terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yasbir ala bala'i dan dia tidak mau bersabar atas bencana ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Walam yu'min biqadarih dan dia berarti tidak iman terhadap qadarnya. Padahal al-iman biqadarillah termasuk min arkanil iman. li anna kulama waqa'a fid dunya taala. Karena sesungguhnya segala apa yang terjadi di dunia ini, apapun, sekecil apapun, seurusan di, di, yang, ter, yang terjadi di dunia di alam semesta ini, di dunia ini, bahwa di ilahi Ta'ala, maka tidak akan pernah luput dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kotarnya, Kalau terjadi, maka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak rela berarti dia marah terhadap keputusan tidak terima terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawadua li faqad dhahaba Barang siapa tawadhu, merendahkan dirinya kepada seseorang yang kaya li karena kekayaannya Ingat, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Barang barangsiapa merendahkan dirinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya. takut zahaba saat ini, maka kondisi orang itu telah hilang. Dua pertiga agamanya, ini dua pertiga agamanya telah luntur dari dirinya. Gara-gara dia merendahkan dirinya kepada orang karena kekayaannya. Ay syari'ata karena syariat agama ini ayakuna ay ta'dhiman nas bahwa mengagungkan manusia li ajli sulahihi untuk urusan karena alasannya untuk urusan kebaikan orang tersebut wali ajli ilmihi karena keilmuannya karena kebaikan hatinya karena ba karena baik, baiknya perangainya karena tingginya akhlaknya duna ta'dhim li malihi bukan untuk mengagungkan karena Harta bendanya. Kenapa? Karena ada alasan yang sangat signifikan, yang sangat mendasar. Li anna ma li, a li a fa inna man akramal mal karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta benda, mendewakan harta, bahasa orang bahasa orang umum, menomorsatukan harta benda, ahanal ilmu wasola. ahan ahanal ilma maka orang ini pasti akan merendahkan, menghinakan, menganggap remeh yang namanya ilmu dan kebaikan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu La buddha li kulli mu'min fi sa'ir ahwalih min thalathi asya. Dan di akhir makalah ini ditutup dengan pesan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa seorang setiap orang yang mukmin tidak boleh tidak di setiap kondisinya min telati asya dari tiga hal seorang mukmin menyikap dalam setiap kondisinya maka ada tiga hal yang tidak boleh tidak harus harus dipegang harus disikapi amrun yam tathiluh. yang pertama perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti wanahyun larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya dijauhi wa dan takdir Allah yarzu bih yang diridhoi. Perintah Allah diikuti, larangan Allah dijauhi dan takdir Allah diridhoi. Hati merasa lega, merasa tentram dengan apapun yang telah yang telah ditakdir, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya takdir akan dapat kita ketahui itu sebuah takdir apabila telah terjadi. Sehingga apapun yang telah terjadi pada diri kita itu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu halatil min min Maka dalam kondisi bagaimanapun seorang mukmin tidak akan lepas dari tiga hal ini. Di setiap gerak-geriknya, setiap kesempatan, dimanapun berada, kapanpun, dan dengan siapapun, maka tidak akan larangan Allah harus dijauhi dan takdir Allah harus diriluhi Itu perangai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayambarilahu Ayul Zima hammuha Ayul Zima hammaha nafsuhu wa fi dan kemudian beliau menetapkan menegaskan seorang mukmin harus memegang teguh tiga hal tersebut harus mendoktrin hatinya menga -me untuk apa namanya selalu konsisten berpegang teguh dengan tiga hal tersebut kemudian memberitahu dirinya untuk selalu ber, untuk selalu berpegang teguh pada tiga hal tersebut dan apa namanya wayak hudul jawari biha fi dan seluruh anggota tubuhnya memegang teguh tiga hal tersebut dalam segala kondisi dengan demikian maka selalu berusaha untuk mengikuti perintah Allah dimanapun dan kapanpun selalu berusaha untuk meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun dan selalu berusaha untuk meridai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Jilan ini. Allahumma amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.